Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau bikin tempe. Tempe ini dibikinnya saat musim dingin loh. Penasaran jadinya seperti apa? Stay tune terus! Ini bahan-bahannya ya, aku pakai kedelai, ini sisa kedelai kemarin kira-kira sekitar 200 gram. Dan kidney beans atau kacang koro, ini aku pakai setengahnya aja, kira-kira 200 gram. Lalu direndam dengan air yang agak banyak karena nanti akan mengembang. Ini kedelai dan kidney beans atau koro ini sudah direndam selama kira-kira 14 jam sejak jam 10 malam dan ini sekarang jam 12 siang. Jadi hari ini mau saya rebus dulu sekitar 30 menit. Air rendaman ini nggak usah dibuang ya karena ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman karena ini banyak nutrisinya. Ini mau saya rebus dulu. Tinggal dikasih air, kacang satunya juga sama. Ini sudah sekitar 30 menitan ya. Dicek juga sekali apakah sudah empuk. Ini kalau misalnya belum empuk bisa lebih dari 30 menit. Kita cek dulu. Ini sudah empuk ya seperti ini. Ini ya. Ini sudah sampai empuk seperti ini. Terus kita matikan kompornya. Setelah itu dituangkan. Kalau kacang merah seperti ini tidak perlu dikupas-kupas lagi, udah bisa langsung dibikin tempenya ya. Terus ini akan dimasukkan lagi di atas panci, nanti akan dipanaskan lagi di atas kompor buat mengurangi kadar airnya. Untuk kacang kedelai ini ada dua pilihan ya. Jika tanpa dikupas, tinggal langsung dimasukkan ke dalam panci terus dipanaskan di atas kompor. Jika ingin metode yang dikupas, bisa diremas-remas seperti ini, tapi jangan terlalu keras, nanti hancur. Nah, kalau sudah, nanti bisa dipisahkan ini kulit-kulitnya. Untuk memisahkan kulit-kulitnya ini, bisa dengan cara diberi air. Nanti kulitnya ini akan mengambang di atas, jadi lebih gampang untuk dipisahkan. Terus disaring seperti ini. Dipanasin di atas kompor seperti ini. Biar kadar airnya ini berkurang. Selanjutnya ditambahkan dengan cuka sekitar 2-3 sendok makan. Ini ya cukanya, bisa pakai cuka apa aja. Karena ini agak lebih sedikit jadi saya kasih 2 saja. Seperti ini ya, ini sudah hilang air-airnya di sini, sudah agak lebih kering dari tadi. Jadi saya akan matikan, terus pindah ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Siapkan wadah atau loyang, terus dikasih tisu seperti ini atau kalau ada handuk bersih buat menyerap kadar air dari kacangnya tadi. Diratakan seperti ini. Ini harus ditunggu sampai dingin. Ini kacang-kacangnya sudah dingin semua ya. Terus saya kasih ragi. Raginya saya beli dari Indonesia. Ini kira-kira butuh sebenarnya sedikit aja sih ini tuh. Saya mau kasih 2 sendok teh. Pastikan ini wadahnya harus bersih ya, tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lain. Terus ditaburkan secara merata ya.
Ini sebenarnya juga bisa dicampur dulu ya dengan tepung beras. Tapi sedang tidak ada tepung berasnya, jadi saya langsung aja diaduk-aduk gini, dicampur hingga rata. Jadi semua kacang ini, semua permukaannya harus terkena dagingnya itu biar nanti fermentasinya sempurna. Lalu ambil plastik ya, atau kalau di Indonesia lebih baik pakai daun pisang karena di sini nggak ada, jadi saya pakai plastik. Nah, sebenarnya bisa pakai plastik yang zip itu, yang ada zipernya, itu lebih gampang, tapi karena lagi nggak ada di sini jadi saya pakai plastik biasa. Setelah dibagi dua gini bisa disil menggunakan lilin. Plastiknya ini jangan lupa di lubangi. Saya pakai tusuk sate kayak gini atau pakai tusuk gigi, yang penting berlubang seperti ini. Tapi kalau sudah pakai daun pisang tidak perlu dilubangi agar tempe di dalamnya itu bisa bernapas. Sekarang kita masukkan wadah plastik. Jangan terlalu tebal, kira-kira ini sekitar 2,5 cm atau 1 inci. Ini kita seal. Ini nggak terlalu tebal, cukup ya tebalnya. Kilo yang tadi handuk-handuk itu juga bisa, pokoknya biar anget. Alasnya yang bersih ya. Terus yang sudah jadi, yang sudah dibungkus tadi, ini kita taruh di atasnya. Ini yang satu juga ya. Terus di atasnya kacang ini dikasih handuk atau serbet yang bersih. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak lapisan handuknya, tapi di sini agak banyak karena ini lagi musim dingin. Terus ini saya taruh di atas penghangat ruangan karena lagi musim dingin, jadi suhu ruangannya kan masih dingin ya. Kalau di sekitar penghangat ruangan ini lumayan panas, jadi saya taruh di atasnya sedikit atau di bawahnya bisa. Hari ini tanggal 6 Maret 2021. Kita lihat besok perkembangannya seperti apa. Biasanya sih sekitar 24 sampai 48 jam. Tapi nggak tahu kalau di musim dingin ini butuh waktu berapa lama. Ini setelah 24 jam kita lihat penampakannya. Ini sudah mulai tumbuh jamur-jamur putih-putih seperti ini ya, sedikit tapi belum penuh, dan ini lembab, ini belum terlalu terlihat. Nah, sebenarnya masih butuh waktu lebih lama. Ini sudah hari kedua ya, berarti sekitar 48 jam. Kita buka. Ini yang korong kacang merahnya seperti ini ya. Ini udah matang nih, sudah cukup bisa buat dimakan. Yang kedelai seperti ini siap untuk diolah. Aku juga pernah bikin tempe kedelai di musim dingin sebelumnya. Yang ini aku pakai metode yang dikupas ya kulitnya. Aku nggak tahu apakah beda hasilnya. Kalau ada yang tahu dan mau ngasih tahu tips lainnya, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Bye-bye!